Let me talk to you. Sudah berdiri di KTV ini, kita akan terus kepada Monday Night Raw highlight. Dimulakan dengan The Miz yang memang dia ada feud lah, dia ada feud, ada tak beres lah, tak beresnya dengan Drew McIntyre. Sampai The Miz ni dah turun, naik balik, pukul curi. Okay, pukul curi dengan Drew McIntyre, tapi Drew McIntyre pun dia berikan dia punya kick tu, lalu kalahlah si The Miz. I think lah mungkin The Miz akan adalah slot dia dalam fast lane. Okay, moving on. Baik. Oleh kerana Judgment Day ni asyik buat kacau, tak sudah-sudah. Kali ni dia orang nak apa? Dia orang memukul lah, memukul si Jey Uso ni, memukul Jey Uso. Kali ni JD McDonald terlibat sama, tak ada. Finn Balor tak ada. Cuma adanya Damien Priest, Dom dan juga si JD pelasah tumbuk si J. Tapi lepas tu datang dari jauh, daripada kejauhan datangnya si Cody Rhodes. Cody Rhodes datang, dia pun clean house Cody Rhodes. Dia beri siapa? Si Dominic ni the Cody Cutter lah, the Cody Cutter tu. Lalu chaos lah, chaos. Pokoknya tiba-tiba keluarlah GM Raw keluar. Dia kata, it's enough, I had enough. Dan dah tak sudah-sudah. Korang ni asyik mengganggu Raw ni, asyik mengganggu Raw, asyik muka korang aja. Apa kata? Put title on the line, the tag team title tu on the line, menentang. Okay, menentang Jey Uso dan juga Cody Rhodes di fast lane. Jadi mulalah, dimulalah ni the real thing lah, the mereka ni. So Judgment Day, Damien Priest dan juga Finn Balor akan mempertaruhkan title diorang ni berdepan dengan Cody Rhodes dan juga si Jey Uso. Tapi persoalan adalah, is this the story end untuk Cody Rhodes? Kan Cody Rhodes ni kata dia nak apa, nak end the story dengan memenangi title menentang Roman Reigns. Tapi mana Roman Reigns? Roman Reigns tak nampak. Roman Reigns adalah dia berikan arahan kepada the wise man untuk bersama-sama dengan dia di NXT Bond Breaker, sebagai Bond Breaker masa tu. That's all. Dari manakah Roman Reigns? Tak nampak sampai sekarang ni. Boleh tahan dia simpan Roman Reigns ni. Maksudnya, semakin lama dia tak keluar, title dia pegang tu akan forever jadi dia punya lagi. Masalah. Now, baik, second. Jadi kita bergerak semula dengan cerita cerita si apa tadi? Cerita si apa tadi? Saya lupa tadi. Apa nama dia? Siapa tadi? Ni, Shinsuke. Shinsuke Nakamura. Shinsuke ni main psycho, depan TV pasang. Tapi lepas tu bila si Seth freaking Rollins tak sedar, datang dari belakang lah, pukul curi lah. Banyak kali ni Raw banyak pukul curi lah, kali ni yang pukul ni Shinsuke dari belakang. Dia pukul belakang yang sakit tu kan, apa, Seth freaking Rollins belakang sakit, belakang sakit. So dia pukul bagian tu dan terjatuhlah Seth freaking Rollins. Dan apa layaknya dia orang ni akan betul-betul lah berjumpa di Fastlane untuk settle the score, who's gonna be the last man standing. Okay, kata si kata siapa? Katanya si Shinsuke, this will be the last fight untuk Seth freaking Rollins. Dan mungkin Seth akan tak mampu berdiri, lumpuh, kursi roda sebagainya. Jadi itulah risiko, adalah risiko untuk career Seth freaking Rollins. Okay, dan saya rasa the highlight of Raw adalah perlawanan antara yang jadi mangsa dengan si pemangsa. Okay. Nah, tentulah ini dah highlight ni. Okay. Jadi apa? Nia Jax daripada jauh dah tumbuk si Basil. Kerana Basil ni kan dulunya, Basil ni kan pernah mematahkan tangan si Nia Jax waktu tu masih tag team lah. Basil dan juga MMA tu, lupa nama siapa, apa nama partner itu.
Ronda Rousey, Ronda Rousey. Kan dia orang yang partner dulu. Tentang partner apa, Nia Jax tu, dia Nia Jax sekarang kan. Kayaknya Nia Jax dari luar dapat duk tumbuk naik kering. Dan naik kering, tiba-tiba datanglah pula si Raquel Rodriguez. Kan Raquel pun kena dibelasah oleh siapa? Dibelasah oleh Nia Jax. Datanglah dia, belasah lagi si Nia Jax. Tak lama seperti itu datanglah Mami dari jauh. Mami dari jauh slide masuk dan dia pun membelasahlah Nia Jax. Apalagi kesudahannya you have to watch the full video lah, the full video with the full match of Raw. Walaupun dalam YouTube ada dan juga ada dalam WWE Network ada. So yalah, jadi highlightnya adalah macam mana mangsa tadi tu, mangsa tiga orang tu, Basler, Rodriguez dan juga si Mami itu, rivalry, membelasah si pemangsa iaitu Nia Jax. Apakah kesudahannya? Kita nantilah, kita akan menantinya. Tapi for sure, dah siri dan sang match nanti antara Cody Rhodes dan Jey Uso menentang the tag team champion iaitu Young Priest dan Uso, Finn Balor satu. Dan itulah, serba tahulah bahawa Seth Freakin' Rollins akan mempertahankan mempertahankan World Heavyweight Champion sekali lagi, second time menentang Shinsuke Nakamura. Oh guys, that's all for today. Saya rasa esok ataupun Jumaat saya akan buat my prediction KKTV, the best league with KKTV prediction kita untuk match Fastlane. Okay guys, dan yalah, sebagai penutupnya, kata Paul sebenarnya, okay, congratulations on the very best debut for the rated superstar Andy Copeland, saya rasa Adam Copeland. Yalah, tak boleh menggunakan nama H kan. H ni dah jadi trademark name untuk WWE, so dia masuk AW, jadilah dia sebagai Andy Copeland. Kalau Andy Copeland tu mungkinlah sering pernah main, tapi ialah the rated R star, itu boleh guna, the rated R superstar boleh guna ya. Jadi yang itu kita cerita kemudian lah. Tapi pastinya the crowd was excited dan dia berjumpa balik dengan tag team partner dia Christian. Mungkin saya akan buat untuk AEW juga, mungkin lah, tapi tengoklah. Thanks guys for watching, terima kasih. Bisa lama ni, so selamat istirahat. See you next, bye.